thank you Halo-halo semuanya, selamat malam, ya selamat sore ya, kita jam 7, selamat sore semuanya Wah. Halo Kak Irna, yang lain mana nih? Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak Irna? Halo, Kak aman, baik, sehat, bogor aman <laughs> Bogor aman, iya kan ya. juga. Zelia ya, dari mana Kak? Oh, kalau aku dari Cikarang, Kak, ini alhamdulillah juga Cikarang aman, nggak hujan ya, sinyalnya bisa lancar. <laughs> Oke, okay. teman-teman, mana nih? Aduh, ada Kak Irna, ada aku, kita harus kece bareng-bareng di webinar digital marketing Lok Pro Media kali ini. Oke, okay. mungkin aku pengen, ini kali ya, pengen nyebut anggota di sini dulu, mungkin dari Kak Isa Ahmad Mujahid, Kak. Halo, Kak. Oke, Kak Isa, panggilan pertama. Panggilan kedua, Kak Isa. Panggilan ketiga. Oke, deh, nggak apa-apa. Mungkin lagi ini ya, lagi away sebentar. Oke, kita aku langsung mulai aja ya. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Log Pro Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya semuanya. Kita hari ini bisa kumpul lagi buat belajar bareng nih. Kira-kira kita mau belajar apa sih gitu kan? Terus sama siapa? Kayak aku pengen tahu nih siapa pematerinya gitu. Tapi sebelum itu tak kenal mau kata sayang, aku mau perkenalan dulu gitu kan biar lebih dekat gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azil. Aku akan menjadi moderator di Log Pro Media pada malam kali ini. Nih gitu. Nah, sekarang kira-kira kita itu mau ngebahas apa sih gitu kan? Jadi um, kita tuh ngerasa nggak sih kayak sekarang itu dunia digital tuh kayak bener-bener lagi arus banget. Kadang-kadang tuh kita lagi buka-buka apa, terus suka ngeliat ada misalkan jualan bubur manado secara online kalau dulu mungkin bubur manado itu secara offline ya ngebang gerobak jalan eh bubur manado bubur manado gitu sekarang bubur manado bisa jualan online gitu marketingnya secara online dua. berarti yang keberadaan online ini mempengaruhi berbagai macam ini ya berbagai aktivitas ya nah sama nih dengan dunia marketing gitu kayak kita kan suka banget nih kayak contoh hal yang paling simple deh ketika kita masih SD eh mau nggak kamu beli bando bando itu kan barang ini ya kayak kita marketing mau beli bando, nggak dulu kan masih kayak omong-omongan gitu, sekarang jualan bando pun bisa secara online, kita buka all shop ayo dibeli bando, nah itu marketing, tapi mungkin aku belum begitu expert ya di bidang marketing juga. Ini aku habis belajar-belajar juga sebelum acara pada malam kali ini. Nah, sebelum kita itu, kita tuh udah kehadiran nih sosok materi yang akan memberikan insight kira-kira tuh di digital marketing tuh apa sih? Terus seberapa penting sih? Dan kira-kira kita tuh sebagai pemuda gitu kan, apa yang harus kita persiapkan mengenai adanya digital marketing ini gitu. Nah aku tuh nggak sendiri, sekarang aku tuh bareng sama materi kita yang super kece, yaitu Kak Irna Nurhasana. Halo Kak Irna! Rah, ayo dong di chatbox, di chatbox ya. Halo Kak Irna! Gitu. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak Irna? Alhamdulillah luar biasa kak Bayi. Mantap, Wih dari Kaprisila nih halo kak Irna. Halo kak, halo, kak Irna. Iyi. Halo kak Ita wow. Salam kenal semuanya. Oke sih salam kenal juga kak. Gimana nih kak Irna kabar? Katanya Bogor lancar. Apa aman ya kayak ya? nggak hujan di Bogor juga? Hari ini aman aman sentosa. Kak. Tadi sih pagi sempat gerimis gerimis syahdu ya. Terus siang ah. juga sempat uh, hujan. Cuman sekarang cerah. Oke, alhamdulillah. Ini kayaknya Cikarang lagi terang benderang ya, Kak ya. Bogor kan mungkin ada gerimis-gerimis syahdu. Ini Cikarang alhamdulillah terang benderang di langsung kering, Kak. Semuanya ini kayak merupakan suatu rekor ya Februari kita kering. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman Kak mungkin kayak um, Kak Irna ini aku pengen tahu dong lebih dekat dengan Kak Irna gitu. Nah, mungkin buat operator bisa nih di share screen CV-nya Kak Irna sambil dan sambil nunggu CV-nya Kak Irna di share screen oleh operator, aku mau memberitahu kalau misalkan Kak Irna terasa ini merupakan fasilitator Kominfo dan merupakan owner dari minyak kemiri untuk rambut. Wah, keren banget ya, Kak. Nah, ini aku juga tadi udah baca-baca banyak banget ya CV-nya Kak Irna sampai aku kayak wah, terinspirasi pengen kayak Kak Irna nih keren banget gitu. Wow. Wow, bener banget, tuh! Itu wow, oke. Okay, jadi, si Vika Irna ini adalah mungkin bisa di-zoom. Soalnya, di aku kayak agak kurang nih. Oke. Okay. Oke, okay, jadi Kak Ira khasannya merupakan praktisi digital marketing dan merupakan fasilitator UMKM Kominfo RI, owner Kizi Kemiri, dan juga CEO PT Citra Mutiara Mulia. Dan nggak cuma itu, teman-teman. Kak Ira ini memiliki banyak banget keahlian di mana merupakan pertama, mengajar ilmu digital marketing strategi, membina tim magang, desain, content creator, dan juga voice over. Nah, Kak Irna juga ini merupakan sarjana S1 ilmu perpustakaan, teman-teman, di univers Terbuka. Dan nggak cuma cuma itu, Kak Ira punya banyak banget pengalaman, baik itu pengalaman kerja, organisasi, riwayat akademisi sampai aktivitas konsultan dalam marketing juga, wah Kak Ira ini udah banyak banget pengalamannya guys gitu. Jadi kalau misalkan di pengalaman kerja nih ya, untuk saat ini Kak Ira merupakan fasilitator Kominfo RI, dan juga pada tahun 2015 sampai tahun 2019, Kak Ira merupakan pustakawan sekolah. Nggak cuma itu, di organisasi Kak Ira juga merupakan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia, Sekretaris Ikatan Alumni MA 2 Kota Bogor, Ketua Ikatan Alumni SPM, SMPN 13 Kota Bogor, Pengurus Wilayah Bangsa Indonesia, Bidang Promosi Pengurus Peguyupan UMKM Pemisi Kreatif mandi Kota Bogor, Bidang Ekonomi Pengurus LPM Kelurahan Pamoyanan, dan juga Koordinator Pelatihan Madya PM di Kota Bogor. Nah, ini juga ada Sekretaris, Ketua Komunitas, LPM, Karang -karna. Wah, peran banget. Banyak banget ya teman-teman organisasi dari Kak Irna ini. Dan nggak cuma itu, Kak Irna juga ada banyak banget aktivitas di pertama menjalankan PT Citra Patah Mulia, menjadi pendamping anak PKL atau magang perusahaan, dan juga menjadi pembicara digital marketing dan kewirausahaan nih, dan juga fasilitator UMKM, fasilitator UMKM dinas koperasi dan juga lain sebagainya gitu. Nah, kali ini kita pengen belajar nih mengenai digital marketing. Nah, Kak Ira ini juga punya loh teman-teman bidang di digital marketing ini gitu, Kak. Sebagai konsultan di perusahaan Ravita Cake perusahaan bakery, Piko perusahaan jamu herbal, Garda Law Officer sebagai advokat dan juga Gates Indonesia. Waduh, banyak banget ya teman-teman. Aku apa kayak baca itu, wah ini banyak banget nih karena aku pengen belajar banyak gitu. Mungkin langsung aja nih Kak Irna dipersilakan untuk menyampaikan materi pada malam kali ini, Kak. Oke okay, Kak Azel ya, Kak Azel ya aku panggilnya ya, Kak Azel <tuh>, Terima kasih banyak yang sudah membacakan CV ku Lumayan cukup lengkap ya Kak Azel, terima kasih nih Nah uh, Kak Azel dan panitia dari log uh, media aku minta Nanti akan ngerepotin nih kayaknya nih dari operatornya Karena selain nanti uh, Apa namanya memperlihatkan PPT nya Mungkin nanti akan ada sedikit dari aku untuk sharing uh, berbagi sama teman-teman terkait prakteknya, nggak apa-apa ya ke Azil atau Operatornya Gak apa ya? Karena kenapa gitu, Kak Hazel dan teman-teman. Uh, kalau belajar di dalam marketing itu serunya itu sambil praktek, Kak. Apalagi kalau kita udah tatap muka, ya pasti teman-teman udah penasaran, "Ih, abis ini kemana, Kak? Abis ini kemana, Kak?" Oke. karena kita udah di dunia online, ya, Kak. Jadi kita akan memaksimalkan apa yang uh, kita mampu uh, Lewat pembelajaran online ini. Oke, okay, uh, langsung aja nih, Kakak Dari operator boleh ditayangkan slide pertama. Nah teman-teman semua, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nah, dengan senang sekali kalau misalnya kita pembelajarannya tatap muka, ya, teman-teman. Jika ada yang berkenan untuk on cam, sangat dipersilakan sekali. Namun, jika memang sedang berhalangan on cam, tak apa-apa. Tapi akan lebih afdol lagi aku bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya di balik layar. Jadi nggak apa-apa ya on cam gitu. Oke. Okay. Nah, teman-teman semua, uh, padahal nih alhamdulillah aku dapat undangan untuk ngisi materi di Log Media ya, Log Programmer Media ya. Ka Azel ya, oke aku belum kenalan banyak nih sebenarnya sama pem apa penyelenggara tapi nggak apa-apa aku lihat Instagramnya keren banget teman-teman jangan lupa follow Instagram penyelenggara nih nanti kita lihat nih akan banyak event sepertinya untuk edukasi-edukasi terkait digital marketing keren banget buat anak-anak muda. Nah. Aku diminta untuk ngisi digital marketing juga. Nah, alhamdulillahnya kemarin aku lebih dispesifikan. digital marketing itu kan luas ya teman-teman. Nah, namun sebelum ke arah sana, teman-teman, saya mau tanya nih sama teman-teman semua, boleh di chatbox aja. Kira-kira menurut teman-teman apa sih yang udah teman-teman ketahui terkait digital marketing? Apa sih itu digital marketing? Boleh dong di chatbox nanti aku bacakan. Silakan, teman-teman. Apa tuh digital marketingnya udah teman-teman tahu? Oke, okay, market secara online. Oke, okay, Kak Azel dan yang lain mungkin ada yang sudah uh, apa ya digital marketing itu? Atau nama lainnya deh, nama lainnya kayak kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet kata Kak Prisil ya. Oke, okay, yang lain mungkin satu orang lagi yang mau berpendapat yang kamu atau teman-teman tahu itu digital marketing promosi secara online. Oke, okay, Kai. Oke, okay, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mencoba menjawab. Oke, ini Kak Isa nambahin pemasaran melalui platform digital seperti lewat Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain mungkin ya. Oke, tepat sekali teman-teman. Namun waktu kita kan sangat terbatas tapi bukan tentu uh, sharing kita akan kita batasi. Tidak apa-apa ya, nanti kita next mungkin bisa uh, by way atau ngikutin Instagram aku atau ngikutin Instagram penyelenggara nih karena beliau banyak banget ngadain event keren banget. Nah, namun itu saya pengen nih nambahin untuk kenalan saya terlebih dahulu boleh ke operator di slide selanjutnya Oke, okay, slide selanjutnya Silahkan kakak operator. Nah teman-teman, karena uh, kenapa sih aku harus menekankan nih teman-teman, hal lagi belajar sama siapa sih gitu? Bener gak sih ini? ilmunya? hui? wih, bener gak sih? Patut dipercaya gak sih wah? Ini insya Allah uh, aku pengen kenalan dulu nih sama teman-teman semua ya. Walaupun tadi udah dikenalin sama kak Azil, terima kasih kak Azil. Gimana, kakak operator bisa diputar? Jika tidak bisa langsung saja ke slide nomor 3 nggak apa-apa. Oke. Okay. Kakak operator, oke okay, boleh di slide ketiga. Tadi sudah disebutkan ya oleh Kak Azel, saya ini ada uh, owner dari Gizi Kemiri. Gizi Kemiri itu produk pertama saya, teman-teman. Mungkin saya telat untuk memulai usaha. Ya, makanya saya senang banget. Kalau misalnya sekarang nih, di depan mata saya banyak teman-teman eh, yang masih muda. Artinya, teman-teman masih banyak peluang untuk mencoba gagal menghabiskan kegagalannya untuk ketika sudah uh, matang nih usianya usia dewasa udah tinggal nyicipin suksesnya gitu. Habisin gagalnya sekarang teman-teman. Jangan kayak saya, saya telat untuk mulai usaha. Nah, Kizi Kemiri ini adalah usaha produk pertama saya teman-teman semua. Lalu saya juga adalah owner dari uh, beberapa brand sebetulnya, tapi saya lebih kepada uh, alhamdulillah baru menjadi, baru membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang banyak ya satu di bidang jasa kedua produk ketiga di bidang uh, kuliner juga nah di yang jasa ini jasa apa jasa ke arah uh, capacity building lalu ke arah outbound dan juga ke pelatihan pelatihan kewirausahaan juga teman-teman nah oke okay, di slide kedua saja kakak Nah, Oke okay, slide ketiga ya. Oke. Okay. Nah, udah gitu saya juga alhamdulillah sampai sekarang lagi uh, membangun sebuah komunitas, teman-teman. Komunitasnya saya beri nama uh, Bisa Digital Marketing. Nah, ini berawal dari menjelajah saya bersama teman-teman dan guru saya ke beberapa pelosok di luar, uh, di uh, Jawa sana. Ada mungkin teman-teman tahu ada Kampung Marketer, ada uh, kampus dosen jualan nah kami benchmark ke sana kami melihat ternyata banyak sekali peluang-peluang yang dimana anak-anak muda itu bisa belajar digital marketing dan itu bisa dikembangkan dan Alhamdulillah ketika kami pulang dari sana kami mencoba membuat sebuah komunitas namanya bisa digital marketing atau BDM andalan kota Bogor nah BDM ini nanti Insya Allah menyebar luas kakak-kakak semua mungkin sekarang yang domisili di Jakarta kami sedang mencoba mendirikan BDM BDM di sana kami sudah bertemu dengan beberapa kawan di sana yang juga ingin mengajak anak-anak muda -anak untuk masuk ke komunitas BDM. BDM itu bisa digital marketing. Oke, okay, itu sekilas kenalan ya. Tadi sudah lengkap banget nih sama Kak Azil. Terima kasih ya, Kak Azil ya. Oke, okay, next, next. Nah, teman-teman semua kita akan belajar terkait digital marketingnya, strategi ya teman-teman. Kalau nggak dispesifikkan, nanti teman-teman akan mulai mumet umutnya apa? Dengan waktu yang cukup uh, cepat, tuh, harus belajar banyak hal, nanti yang ada nggak keserap ilmunya, jadi saya nanti uh, mohon izin ke teman-teman uh, operator, nanti mungkin saya akan minta, ngerepotin dikit ya, untuk melihat baik prakteknya seperti apa. Nah, digital marketing itu sendiri, teman-teman tadi kan udah disebutin ya, ada kakak dari Kak Isa nih, nyebutin pemasaran melalui platform digital seperti lewat Instagram, TikTok, Twitter. Nah, ini teman-teman, saking banyaknya tempat kita untuk jualan online, teman-teman harus bisa tahu kekuatan teman-teman kira-kira apa. Kalau posisinya teman-teman belum punya usaha atau baru mau memulai nih, aku pengen nyoba oral shop nih, aku mau coba usaha nih, kira-kira usahanya apa ya? Itu bisa teman-teman diarahkan dulu, diarahkannya melalui apa? Melalui riset. Nanti teman-teman akan diantarkan oleh salah satu platform uh, Google, namanya Google Trend. Kira-kira kalau aku jualan boba, misalnya minuman boba, akan hits gak ya? Gitu ya. Kira-kira kalau aku jualan tas akan hits gak ya? Kira-kira kalau aku jualan kosmetik akan booming gak ya? Nah itu nanti teman-teman bisa uh, memanfaatkan platform yang namanya Google Trend untuk teman-teman riset. Kenapa harus meriset? Sih, teman-teman, karena dari riset itulah teman-teman nanti akan tahu melangkahnya kemana dulu. Aku harus kuatin di sosial media yang mana dulu. Sekarang aja teman-teman, sosial media dari yang udah kita tahu, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Teman-teman tahu nggak sih? TikTok lagi ada di urutan yang pertama loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba agak eh, percepatan ya, percepatan untuk eh, pemasaran, TikTok adalah... Uh, solusi untuk yang pertama teman-teman dalami gitu baru nanti yang lainnya. Nah oke okay. ada lagi dari sosial media ada marketplace teman-teman marketplace juga banyak ada si hijau ada si orange ada si biru banyak banget ya. Nah dari masing-masing marketplace itu juga ada yang namanya algoritma, teman-teman. Ada spesifikasi. Ternyata karakter di jualan di Shopee itu kayak gini ya. Oh, ternyata ketika aku jualan di Tokped kok beda ya penjualannya, Kak? Aku harus pakai strategi yang mana ya? Yang aku pakai di Shopee nggak bisa di Tokopedia gitu ya. Kurang powerful Tokopedia. Lalu misalnya di Sibiru nih, di si Blibli.com loh, Blibli -Bli kok uh, gak perlu top-up, juga udah ada order ya? Kok bisa ya? Nah, itu semua masing-masing platform itu punya karakteristik yang berbeda-beda, dan teman-teman harus uh, paham uh, tentang itu, gitu. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman udah tahu, ternyata karakteristik masing-masing marketplace, teman-teman akan tahu nih, aku kayaknya kekuatannya di sini dulu deh, aku mau kuatin di Shopee dulu deh, gitu. Nah, untuk itu, silakan slide ke selanjutnya, kakak. Untuk itu nanti saya akan coba arahkan teman-teman sesuai request dari penyelenggara nih. Kak, oh coba isi tentang Shopee atau enggak topet? Oke, aku pilih Shopee ya, teman-teman karena saya yakin nih teman-teman di sini ada pengguna Shopee juga. Sekian persen mungkin bisa dibilang 7% dari yang hadir hari ini ya pasti pengguna Shopee. Oke, nah next Kak nah kita akan mendalami yang namanya si orange ya teman-teman dari sekian banyak marketplace saya coba si orange dulu kenapa teman-teman uh, silahkan teman-teman juga di search ya di googlenya dari celluler.id dari uh, beberapa pl beberapa platform yang memang dia itu fokus ke riset shopee itu ada di urutan kedua urutan pertama itu tokopedia Tokopedia memang dia urutan pertama teman-teman tapi memang akan ada tips-tips uh, dan trik yang uh, sepertinya tidak bisa saya sampaikan sekarang karena padat sekali jadi saya pilih untuk si orange si orange ini urutannya aku nomor 2, teman-teman di nomor 2 ini ternyata masih banyak loh uh, dari kita khususnya usia-usia teman-teman ini yang bisa pakai si orange ini kita gitu. jadi kita akan lebih spesifik untuk marketplace nya si Shopee ya teman-teman next Oke. Okay. Nah, ini ya peringkatnya yang pertama Tokopedia. Jadi kalau misalnya Tokopedia itu karakteristiknya seperti ini, teman-teman. Ini bocoran ya. Kalau teman-teman jualannya herbal atau jualnya spesifik obat-obatan, eh, kesehatan, itu Tokopedia nomor satu. Teman-teman mau jualan hanya optimasi dua minggu baru bikin insyaallah itu akan cepat running -nya. Apalagi udah disuntik dana, dananya dana apa dana iklan berbayar Nah urutan kedua Shopee teman-teman Nah Shopee ini masih ideal banget ya untuk kita pakai sebagai marketplace untuk kita all shop gitu ya Kita sebagai posisinya penjual karena dia itu sekalinya booming, sekalinya ngiklan luar biasa ya teman-teman. Artis Korea ikutan iklan, ya kan? Terus banyak banget artis-artis yang memang dipakai sama Shopee untuk bakar uang. Wih, bakar uang. Jadi di awal-awal gini teman-teman, saya pernah dari pertama Shopee ada, saya coba udah jualin di Shopee. jualin produk aku di Shopee nah itu benar-benar bakar uang bakar uang banget gratis ongkir gak ada admin sama sekali tokonya sebagai penjual nah udah gitu udah gratis ongkir kita dapat fasilitas untuk iklan iklannya gratis pula nah ternyata teman-teman di dua tahun eh, awal shopee launching itu memang mereka bakar uang pakai artis buat iklan lalu banyak bonus banyak program-program eh, gratis nah sekarang tuh mereka udah mulai nge nge-mulai ngasih admin ke para toko atau tenant tenannya Nah, termasuk aku ya. Aku udah gratis ongkir tuh ada gratis ongkir ekstra. Gratis ongkir ekstra itu udah dia dipotong adminnya lumayan. Nah, makanya aku sih sebenarnya di sini sharing tentang marketplace lebih ngajak teman-teman untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya ya, teman-teman. Memanfaatkan boomingnya Shopee ini seperti apa. Tetapi lagi-lagi teman-teman, saya pengen ngajak Siapapun yang belajar sama saya ya, saya selalu mengingatkan jika uh, di marketplace ini lagi rame, teman-teman, penjualnya lagi tinggi, jangan terlalu nyaman dengan uh, si tempatnya itu sendiri. Ibaratnya Shopee ya, kita kita ibaratkan Shopee. Di Shopee, Kak, di Shopee aku tuh udah rame banget, Kak. Udah banyak orderannya, gitu. Sehingga satu hari aja bisa misalnya minimal 20 paket. Nah, teman-teman lupa lupa yang namanya database. Teman-teman saking nyamannya lupa untuk nge-save database. Kalau aku selalu ngingetin teman-teman, kalau teman-teman udah merasa ada satu pembeli, dua pembeli bahkan lima pembeli atau di atas itu, database-nya teman-teman ambil. Follow up-nya jangan di Shopee, follow up-nya itu di WhatsApp kenapa karena kita itu lagi nebeng jualan teman-teman nebeng jualan yang punyanya itu bukan uh, bukan kita yang punya website atau yang punya marketplace-nya itu bukan kita sendiri akhirnya database yang nanti masuk ke sana bisa jadi teman-teman itu database bisa jadi diperjualbelikan gitu itu bukan bukan berarti aku nakut nakutin ya tapi kita memang harus pintar-pintar harus jeli-jeli untuk menjaga yang namanya database database pelanggan itu penting banget yang namanya database database produk database pelanggan apalagi ya nomor kontak alamat itu jadi bank data kita sebagai penjual sebagai yang punya toko jangan sampai kita merasa terlalu nyaman di tempat orang jual di tempat orang sehingga kita lupa untuk membangun toko sendiri apa sih toko sendiri itu ya website nantinya gitu ke arah website kita milik kita sendiri gitu nah misalnya aku belum bisa punya website kak gak apa-apa data dari yang sudah ada di Shopee yang ketika kita ngirim ada alamat dan nomor handphonenya itu diambil itu teman-teman jaga nanti ketika sudah eh, apa namanya sudah barangnya sudah tiba teman-teman follow upnya di WhatsApp kalau itu gaya saya ya teman-teman, kenapa? Karena saya sangat menjaga database. Jadi ketika misalnya dia sudah order, dipastikan gimana caranya dia nggak cuma order, tapi pelayanan kita uh, nyampe ke dia. Pelayanan kita di WhatsApp ya, itu lebih dekat dibanding pelayanan kita di kolom chat Shopee gitu jadi itu tipsnya juga ya teman-teman kalau misalnya teman-teman udah merasa banyak pelanggannya ada misalnya baru diriin tokonya belum e, 6 bulan nih udah gitu ada pelanggan tetap mending lebih baik follow upnya di WhatsApp gitu kalau misalnya udah nge-save udah saling save WhatsApp masing-masing e, ketika kita nyetatus itu dia bisa tahu kita tuh ada produk baru apa sih kita lagi ada bonusan apa sih gitu. Ya, jadi uh, sangat apa ya? Sangat disarankan sekali teman-teman untuk menyimpan database. Itu, itu harta kita loh teman-teman kalau database terkait nomor handphone pelanggan. Jadi baiknya kita yang simpan sendiri. Nah, nanti sampai suatu saat ketika sudah uh, database kita sudah banyak, kita sudah punya modal yang banyak, kita udah bisa punya tim, kita sudah bisa uh, apa? mengelola so, uh, sebuah website. Baiknya teman-teman punya website gitu Karena kita nggak tahu, loh, usia Shopee sampai kapan. Kita juga nggak tahu usia marketplace yang lain sampai kapan. Mungkin teman-teman juga sempat tahu ada marketplace yang lagi bangkrut. Ada yang marketplace yang lagi turun banget, gitu, penjualannya atau uh, kunjungannya. Nah, itu dia, kita menjaga hal itu. Jadi, baiknya ketika teman-teman sudah punya pelanggan di Shopee, itu dijaga database-nya, bukan di Shopee, di follow-up-nya, tetapi di WhatsApp gitu mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya karena sekali lagi database itu sangat penting oke okay, next kak oke okay, nah teman-teman ini saya mau langsung ke strategi ya strategi yang mungkin hanya bisa saya share dua saja walaupun ada banyak strategi yang mungkin bisa saya bagikan tapi mungkin nanti di lain waktu ya teman-teman nah strategi yang pertama untuk jualan di Shopee yang satu Teman-teman harus tahu cara memahami produk yang akan dijual. Kenapa sih ini? Jadi strategi yang pertama. Teman-teman, ketika kita sudah bermain di Shopee, kita punya banyak kompetitor di dalamnya. Kita bisa ketemu sama bisa jadi ratusan kompetitor yang jualnya sama dengan kita. Nah, kita mesti tahu dulu nih produk yang akan kita jual tuh sifatnya seperti apa ya. Dia karakternya kayak gimana ya? Target marketnya siapa ya? Terus kita punya value atau kelebihan produknya apa? Lalu setelah kita dapetin target market, kita tahu siapa target marketnya, value produknya apa, kita nanti gali kata kunci produk yang pantas untuk produk kita itu apa gitu. Nah, nanti terakhir kita riset kompetitor. Dari empat hal ini, teman-teman, dari cara memahami produk yang akan dijual dari target market, aku jabarin ya, teman-teman. Misalnya Kak Azil ini punya usaha kosmetik Oke okay? Kosmetiknya itu cenderung misalnya untuk yang berjerawat Misalnya ya Kak Azil Nah Ketika eh, Kak Azil tahu Produknya Kak Azil itu lebih cenderung untuk berjerawat Kira-kira Yang akan banyak membeli itu siapa? Nah Misalnya anak uh, anak kuliah kak, anak kuliahan yang stres gitu ya <laughs> Karena kuliahnya online terus akhirnya jerawatan Bisa jadi kan Nah kira-kira wanita usia 18 sampai 21 tahun kak misalnya Oke nah kira-kira mereka uh, wanita usia sekian itu 18 sampai 22 uh, tahun itu Dia kumpulnya di mana ya kak gitu Kumpul, kumpul itu maksudnya apa ya kak gitu Kumpul itu artinya dia ngikutin Uh, toko mana ya kira-kira? Nah itu kita riset di dalam shoppingnya. Kira-kira misalnya ya, misal ya kita misalnya fokus ke uh, apa ya brandnya Indonesia ada Wardah misalnya, lalu ada Unilever. Kita bisa cek di shoppingnya Unilever. Sekarang kan Unilever juga main online ya teman-teman. Kita cek Unilever nya di shopee. Terus kita follow tuh uh, target market yang. Tadi udah kita sebutin kira-kira usia wanita usia sekitar 18 sampai 21 tahun itu produk market aku Kak. Oke. Satu. Lalu setelah kita dapetin kita follow mereka, kita harus tahu juga value produk kita tuh apa sehingga nanti dia itu mau untuk membeli produk kita. Sehingga nanti dia pantas untuk beli produk kita. Sehingga produk kita itu yang kita pajang di etalase uh, toko kita itu pantas dibeli oleh dia. Nah, kita harus paham value produk kita apa apa ya selain value produk eh, nanti teman-teman akan menyasar ke value toko gitu kalau misalnya value produk aku misalnya kak eh, gak ada iritasi misalnya cocok dipakai bahkan eh, untuk jangka panjang itu juga termasuk value atau misalnya value produk aku alami kak herbal enggak ada kimia sintetisnya itu juga value nah namun menyajikan value di toko shopee yang udah jelas itu tuh adalah pasar ya teman-teman bukan sosial media maksudnya itu ketika kita sudah mall ya kita ibaratkan shop itu ada mall kita itu ada tenannya kita itu adalah toko-toko kecil yang ada di dalam mall udah jelas dong orang yang main ke mall itu akan nyari barang nyari barang yang akan dibeli. Nah, gimana caranya nanti teman-teman udah tahu value produknya, disajikanlah value produk itu lewat gambar misalnya, gitu ya, karena kita bermain visual. Atau misalnya value produk itu teman-teman sajikan -teman lewat kata-kata, lewat video itu juga bisa, gitu. Nah, ketiga, kata kunci produk. Udah tahu target market udah tahu value produk, udah tahu jenis produk yang akan dijual, teman-teman harus menguasai yang namanya kata kunci produk. Kalau misalnya nih, ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah paham ya cara mencari kata kunci di Google. Nah, sekarang di Shopee nih teman-teman. Ada nggak sih tips untuk cari dan dapetin kata kunci yang powerful, Kak? Supaya apa sih kita harus menguasai kata kunci? Teman-teman, kira-kira nih, aku mau tanya dulu manfaat dari kita bisa tahu kata kunci itu untuk apa sih? Oke, boleh disebutkan di kolom chat. Kira-kira nih, kalau emang kita perlu ya mencari kata kunci, kak, kata kunci produk, emang buat apa sih? Nah, teman-teman ada yang tahu? Mungkin bisa diketik di kolom chat. Kira-kira nih, buat apa ya kata kunci itu? Satu, dua, tiga, ada yang bisa nebak biar kita bisa menonjol di kata kunci itu ke oke, okay, Kazelia. Yang lain yang lain. Mungkin kira-kira manfaat dari kata kunci itu apa ya, teman-teman? Kenapa sih kita harus cari kata kunci? Biar mudah dicari nih kata operator. Oke, okay. Isa, biar tertarget oke. Okay. Sip. Nah, berarti sudah paham ya, teman-teman. Betul biar kita bisa menonjol untuk dicari dan tampil gitu ya. Lalu bisa biar bisa uh, tertarget juga iklan kita betul banget teman-teman. Dan ada lagi nih yang berpendapat mungkin ya. biar untuk membuat membuat deskripsi dan membuat judul sehingga bisa sesuai untuk target customer. Oke okay, Kai. Terus lanjut menemukan produk terbaik berdasarkan kata kunci juga berbagai merek lain dari barang tersebut. Oke. Okay. Nah teman-teman nanti ini salah satu yang akan aku bongkar. <laughs> ya akan aku bongkar gimana caranya dapetin kata kunci tertarget tadi yang teman-teman katakan ya. Tapi next nanti ya. Oke. Okay, nah selanjutnya kompetitor teman-teman. Setelah teman-teman tahu target market, value produk, kata kunci produk teman-teman harus tahu dan harus sadar siapa kompetitornya teman-teman. Oke, ya betul dari Qatar Pemoyanan wah ini dari teman-temanku nih biar cepat ditemukan orang lain oke next nanti kita akan kasih lihat ya gimana uh, untuk membongkarnya. Oke, next slide. Kak. Nah, strategi kedua yaitu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kak, kok ngajarin nyontek sih, Ini kalau misalnya di kampus ya, ada kata apa, plagiat, plagiat ya, teman-teman. Saya juga pustakawan. Kebetulan saya juga diajarin yang namanya ATM, tapi ATM di sini, ATM di sini bukan plagiat, teman-teman, bukan yang asal copy paste gitu ya, nah. Uh, itu bahkan nggak boleh ya melanggar sekali teman-teman. Nah, yang mau saya ajarin teman-teman yang mau saya share, mau saya bagikan itu tentang amati tiru modifikasi. Kita boleh kok mengamati kompetitor kita, kita boleh kok meniru kompetitor kita, tapi kita tidak lupa untuk modifikasi gitu. Apa aja yang kita ATM? Slide selanjutnya, tampilan toko. Apa aja yang bisa kita ATM? Tampilan toko, nah ini penting banget karena kita udah mengerucut ya, kita uh, apa mau membangun toko di Shopee. Nah, tampilan toko kita ATM, teman-teman kok dia penjualnya bisa puluhan ribu ya gitu ya. Uh, gimana sih tokonya? Kita lihat-lihat yang sejenis ya produknya gitu. Kok dia bisa ya banyak banget, uh, apa namanya penjualnya di bulan ini? Kayak gimana sih tampilannya? gitu Dari tampilan toko ini apa yang sih dilihat sampul toko? Uh, udah gitu, slideshow, deskripsi toko, lalu deskripsi tokonya itu apa yang bisa bikin menarik pelanggan? Slideshow itu foto atau video yang dipampang di tampilan toko profil, dan terakhir itu ada gak sih bonus voucher yang ditampilkan? itu kalau di shopee ya teman-teman kita sedang bahas shopee Oke okay, next apa lagi nih selain tampilan toko next slide slide produk yang tadi aku sebutkan ya slide produk itu ada lima teman-teman nanti teman-teman bisa di apa nanti aku tampang ya setelah PPT ini ada slide produk berupa video ada slide produk berupa foto nah ini penting banget ukuran slide-nya ukuran fotonya itu diperhatikan jangan sampai kepotong gitu Oke slide uh, selanjutnya apa yang bisa kita ATM judul produk. Nah tadi yang aku angkat nih teman-teman kata kunci produk itu akan mengerucut lagi ke judul. Kok bisa ya dia uh, penjualnya 10 ribu sekian gitu ya? Apa sih judul produk yang dia pakai gitu? Nah itu nanti ke apa kelebihan dari kata kunci teman-teman. Nanti kita akan tampilkan ya. Next slide deskripsi produk. Tidak hanya tentang deskripsi tokonya, tapi deskripsi produknya teman-teman harus amati. ATM amati, tiru modifikasi. Apa aja sih yang dia sajikan di deskripsi produk sehingga orang-orang nyaman untuk baca dan apa sudah lengkapkah produk e, deskripsi produk kita gitu sama nggak sih gitu kan atau misalnya dia menyisipkan bonus di, ada kata-kata bonus yang di deskripsi produk itu kita harus amati gitu. next Nah, terakhir, jadikan kekurangan kompetitor sebagai kelebihan toko kita. Jadikan kekurangan kompetitor sebagai kelebihan toko kita Apa tuh kak? Oke, langsung saja ya kita tampilkan shoppingnya Kakak operator mungkin sudah bisa Kita akan menjelajah dulu ya sebelum ke slide selanjutnya Kita akan bongkar ATM itu seperti apa Lalu kata kunci itu bagaimana carinya Mau tahu? Mau tahu gak? Mau tahu gak? mau tahu gak nih? Oke, kalau mau tahu silakan ya kak operator Mohon bantuannya untuk ditutup dulu PPT-nya Kita beralih ke Shopee. Nah, dipastikan kakak operator juga sudah buka Shopee-nya ya? Iya, oke. Okay. saya mau nyapa dulu nih ada dari Qatar pemainan. Qatar tuh karang taruna, ke KA Azel. Wah, ini teman-teman aku tadi aku undang karena dominan itu adalah para pengusaha, insya Allah ya. Jadi aku ajak teman-teman untuk belajar. Oke, okay. okay, Kakak operator lagi loading ya mungkin nah teman-teman penting banget uh, untuk digital marketing itu enggak hanya mendengar atau menyimak jadi harus sambil praktek gitu kalau misalnya teman-teman uh, apa ya pernah belajar secara offline mungkin uh, pernah sama mentornya diarahkan buka ini dulu nih kesini dulu, kesini dulu itu kan lebih mantep ya lebih enak Oh kayak gini ya ternyata aku kurang ininya nih gitu. Jadi nanti insya Allah pada kesempatan malam ini Aku akan ngasih lihat teman-teman Untuk e, bagaimana caranya teman-teman e, mencari kata kunci Nah mungkin aku saja yang share screen ya Kak Azil ya izin ya Oke balik Kak baik silakan. Ya. Nah apakah sudah terlihat Shopee di layarnya teman-teman semua? Sudah, sudah. Lihat, Kak. Oke, nah, bentar ya, aku kecilin dulu. Nah, teman-teman semua, kita akan yang namanya tadi ya, poin aku udah janji ya, cara mencari kata kunci di dari dalam Shopee. Nah, sebelum itu, tapi teman-teman uh, harus sudah punya tokonya ya, bukan toko pembeli, tapi toko penjual. Jadi, kalau misalnya di handphonenya masih sebagai pembeli, nah, ganti ke penjual dan siapkan dulu satu produk yang mau di-reset. Jadi upload dulu produk apapun itu yang mau teman-teman rencanakan jual satu produk dulu aja. Misalnya belum aku mau apa baru banget nih kak benar-benar baru mau mulai. Tetap ketika meriset kata kunci upload dulu satu, nggak apa-apa asal dulu. Nah aku mau kasih lihat ya teman-teman gimana sih caranya untuk meriset kata kunci yang powerful di dalam Shopee. Ketika itu nanti kata kunci yang teman-teman dapetin Supaya ada yang namanya penjualan gitu, yang tadi ya, tertarget, lalu bisa terlihat oleh teman-teman e, calon customer gitu. Nah, ini ada tampilan Seller Center, ya, terlihat ya, teman-teman ya, Seller Shopee. Ini adalah tempat teman-teman untuk mengatur toko, untuk mengatur e, produk, untuk mengatur e, pengiriman, dan untuk melihat berapa banyak sih yang mengunjungi toko kita gitu pada hari itu ya pada hari uh, sedang apa dibuka shoppingnya. nah di sini di bagian Shopee Seller Center ini di bagian kiri kiri layar teman-teman di sini ada menu ada menu iklan atau promosi saya nah teman-teman klik iklan Shopee diklik ya iklan shoppingnya. ketika sudah diklik nanti akan tampil tampilan seperti ini, sudah berubah ya, teman-teman. Ya, tadi di aku ulang, ya, masuk ke beranda. Teman-teman sudah e, jadi penjual, ya, bukan akun pembeli lagi. Nanti pilih seller Shopee. Di seller Shopee, teman-teman pilih e, barisan promosi saya, lalu klik iklan Shopee. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, Kak, ini tuh sebenarnya. Uh, apa namanya cara untuk kita beriklan berbayar di Shopee? Yes, betul banget. Ini adalah step by step, teman-teman mau. Uh apa ya? Mau nyimpan saldo iklan gitu. Mau uh, iklan kita, iklan toko kita, produk kita tuh mau di ads kan atau mau diberbayarkan Namun ada tips dan triknya, teman-teman nggak -teman perlu nanti mencet iklan berbayar tapi teman-teman dapetin data kata kunci yang powerful itu. Gitu. Kayak gimana? Nah, di sini teman-teman klik buat iklan baru. Buat iklan baru diklik. Nah, bentar. Ada yang, okay. Nah, dibuat iklan baru, teman-teman pilih iklan pencarian, pilih iklan pencarian. Sudah, sudah dipilih ya. Tadi sudah diklik dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman langsung saja ke bagian bawah ada pengaturan produk. Teman-teman, ini diajak sama Shopee, pilih dong produk yang mau kamu jual. Dan mau di berbayar gitu ya, mau di iklan berbayarkan. Nah, kita pilih dulu satu. Kita pilih satu, misalnya saya mau coba pilih salah satu ya, ini. Oke, pilih satu saja teman-teman, pilih satu saja karena kita judulnya lagi riset kata kunci, bukan mau eh, apa, mau bayar iklan, bukan? Nah di bawahnya setelah kita pilih satu produk kita matikan pilih otomatis kata pencariannya Ini yang hijau kita matikan Kenapa perlu kita matikan supaya karena judulnya kita lagi riset ya Kita lagi ngakalin mesin Shopee nih Wah nggak ada orang Shopee kan di sini Teman-teman <laughs> uh, kalau, kalau boleh ya kalau boleh saya bocor ini Ini tuh saya lagi Uh, apa sharing ke teman-teman cara ngakalin mesin shopee <laughs> nakal banget ya ngakalin di sini kita akan meriset meriset itu nggak nyampe berbayar nggak nyampe kita nanam saldo kita gitu. nah uh, kita cukup matikan dulu pilihan otomatis ini agar kita sendiri yang dapetin kata kuncinya kita sendiri yang nantinya pilih kata kunci yang mau kita dapetin dari mana nah ini kita klik tambah rekomendasi kata pencarian kita klik ya, kita tunggu sebentar. Oke, muncullah hasil riset kata kuncinya. Wow, kata kuncinya bisa ter, bisa terlihat kayak gini ya, Kak. Bisa banget. Dan teman-teman tahukah dari kalau kita pilih otomatis, itu Shopee yang akan milih random. Milih random kata kunci yang memang mesin Shopee ambil gitu ya sebagai misalnya kata Shopee gini. Uh, aku pilih misalnya satu produk tadi ya, minyak kemiri. Lalu aku pilih otomatis dinyala ini, pilihan otomatisnya nanti Shopee sendiri yang akan random kata kunci yang bisa uh, apa namanya untuk iklan the aku. Nah, kalau karena kita judulnya ada meriset, kita pengen tahu nih mau milih yang bener-bener volume pencariannya banyak. Volume pencarian kata kuncinya banyak. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini adalah tampilan kata kunci terkait produk apa tadi? Aku produk minyak kemiriku. Nah, kata Shopee ya, kamu mau jual minyak kemiri ya? Silahkan pilih kata kunci yang memang potensial untuk kamu pakai untuk apa? Pakai untuk judul, pakai untuk deskripsi, pakai untuk edit foto. Sampai di sini nangkep ya teman-teman ya. Kata kunci itu punya empat fungsi teman-teman. Ketika kita udah dapetin, udah dapetin kata kunci, fungsinya itu adalah untuk apa? Judul. Untuk username, sorry. Untuk username, untuk judul, untuk deskripsi, untuk hashtag. Nah, kalau kita berbicara terkait Shopee, teman-teman bisa gunakan kata kunci itu untuk judul, untuk deskripsi, untuk edit foto. Gitu. Nah, kenapa sih edit foto? Nanti aku uh, jelaskan kembali. Sekarang kita lihat hasil pencariannya dulu, teman-teman. Wow, Kak, ternyata banyak ya, oke, pencarian dari kata kunci untuk jualan minyak kemiri. Nah, teman-teman, dari sekian banyak pilihan kata kunci yang kita dapatkan dari Shopee ini, hasil riset ini, teman-teman urutkan 10 saja kata kunci yang mulai dari terbanyak volume pencariannya hingga terkecil. Karena ini belum berurutan, teman-teman. Ini belum berurutan. Gitu. Ya. Aku sedikit uh, ini ya, sedikit jelasin dikit nih dari ini misalnya minyak kemiri asli. Kata pencarian minyak kemiri asli kata Shopee volume pencariannya ternyata hampir 16.749. Luas dan ketika mau diberbayarkan, biaya iklannya rekomendasinya pasang 12.000. Pasang 12.000 maksudnya apa Kak? Satu kliknya itu harganya Rp 12.000 sehingga nanti volume pencariannya akan mencapai ke titik ini, dan iklan produk teman-teman akan mudah didapatkan oleh orang-orang yang nyari dan ngetik minyak kemiri asli. Dari sekian banyak kompetitor yang aku bilang tadi ratusan, teman-teman kasih kata kunci minyak kemiri asli di mana di fotonya. Di judulnya, di deskripsinya, sehingga ketika nanti teman-teman sudah siap iklan berbayar, teman-teman pilih kata Shopee, harganya rp ribu ya, satu kali klik. Nah, tapi, tapi nih, aku nggak ngajarin teman-teman untuk langsung ke berbayar. Teman-teman langsung aja manfaatin kata kunci yang sudah ada di sini. Nih ya, aku kasih lihat minyak kemiri asli, misalnya di bagian kolom kata pencarian, fokusnya teman-teman ya. Di bagian kolom kata pencarian, di bagian kolom volume pencarian. Udah, itu aja dulu fokusnya di kolom ini. Kenapa? Karena teman-teman uh, aku ajak untuk main organik dulu, teman-teman. Main organik itu apa sih? Main yang nggak berbayar dulu. Main nggak berbayar, tapi hasilnya setara yang berbayar. Mau nggak sih? Gitu. Jadi kita tuh lagi, uh, apa ya ibaratnya? Lagi ngintip, gitu ya. Jadi yang apa yang penjualannya banyak itu pakai kata kunci apa sih? Nah, ini kita lagi dapetin itu. Gitu ya. Jadi, pilih kata kunci yang memang sekiranya berhubungan dengan produk kita, lalu kita urutkan 10 eh, terbesar ya. 10 terbesar yang volume pencariannya terbanyak sampai ke terkecil. 10 aja. Itu kita catat serius, kita catat. Dan aku biasanya Aku catat, nanti aku urutin. Buat apa? Oke, okay. sampai sini dulu deh. Sampai ke uh, apa namanya, cara mencari kata kunci dulu, sudah paham belum? Setelah ini, kita akan lihat fungsi dari udah kita dapetin dari 10 itu mau dijadikan apa sih, Kak? Ya? Silakan. udah paham belum? Dari sampai ke... Oke, okay, Kak Azil, paham ya? Oke, okay, harus paham dong, moderator. Kan harus merhatiin. <laughs> nah, yang lain gimana? Sampai ke uh, mencari cara mencari kata kuncinya atau meriset kata kunci di dalam shoppingnya apakah sudah dipahami teman-teman? Oke okay, yes ada lagi paham Kaisa oke okay, mungkin yang lain? Oke okay, nah gimana sampai sini apa komisar sudah paham? Dicukupkan atau diteruskan? <laughs> dilanjut kak dilanjutnya dilanjut, dilanjut kak Oke okay, teruskan oke okay, nah udah ya teman-teman Uh, sampai ke cara mencari kata kunci. Nah, sekarang kita udah dapetin yang 10 terbaik itu, kita pasang di mana kak? Kayak tadi di slide itu saya uh, menjelaskan ya teman-teman, uh, sudah misalnya dapetin kata kunci produk, kita riset kompetitor. Kita lihat nih kompetitor kita tuh siapa sih? Gitu. Saya akan ngajak teman-teman ke beranda Shopee. Oke, okay. loading, loading. Sebentar ya. Nah, ini dia. Beranda Shopee ini nih, teman-teman, kita akan meris kita akan melihat kompetitor. Nanti ujung-ujungnya ATM dia gitu kan. Oke, misalnya saya jual minyak kemiri nih, teman-teman ya. Gak apa ya produk aku yang dijadiin contoh. Ini. Ketika teman-teman meriset, stop dulu produk kita brandnya apa. Jangan ketik brand kita itu apa namanya riset kita harus netral posisi posisikan kita sebagai siapa sebagai pembeli yang nggak tahu dia itu aku harus aku butuhnya uh, aku butuh minyak kemiri nih tapi siapa yang jual ya mereknya apa ya nah itu kan pembeli gitu. Jadi posisikan kita sebagai pembeli yang uh, jangan egois kalau pengen apa ya, pengen produk kita dikenal gitu. Padahal memang produk kita belum terkenal se Indonesia raya ya teman-teman. Jadi ketika meriset teman-teman gak usah dulu bawa-bawa brandnya teman-teman. Nama yang meriset itu harus netral. Kita harus logo. Oh ternyata Uh, apa merek kita belum belum terkenal banget nih? Ternyata merek kita emang belum dicari banget nih. Gitu, belum banyak yang tahu itu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, ketika teman-teman meriset kompetitor, kita harus tahu ya, kompetitor kita apa. Tadi sudah kata kunci, disimpan dulu ya, sepuluh. Sekarang kita ke kompetitor. Kompetitor minyak kemiriku banyak banget, teman-teman. Yang penjualnya 10 10.000 teratas ini ada di bagian atas ya. Kita lihat, kita cek satu-satu. Meriset itu memang melelahkan teman-teman Tapi itu menjadi powerful dan modal kita untuk nantinya siap untuk posting-posting uh, gitu Untuk posting dimanapun itu nih ya Kita nggak berbicara Shopee aja kalau meriset Nah ini dia salah satu contohnya Dari segi foto tadi ya ATM Amati tiru modifikasi Kita lihat dulu ATM tokonya Oke kita cek tokonya teman-teman Kita lihat tokonya dia kayak gimana ya tampilannya Oke, okay, dari pertama teman-teman yang di-reset atau di-ATM-kan performa chatnya. Bisa ya, dia 95% bagus dong, dia uh, fast respon dong. Oke, okay, betul, fast respon banget. Nah, tapi nih, not banget. Teman-teman yang udah jualan di Shopee, jaga performanya saya termasuk yang pernah kecolongan teman-teman. saya nggak tahu ketika Shopee baru ngeluarin ngeluarin fitur bisa broadcast, bisa juga eh, pesan otomatisnya benar-benar berkali-kali gitu ya pakai mesin, itu saya kecolongan teman-teman. karena saya eh, di apa namanya saya juga beberapa supplier saya itu ada di Shopee, eh, supplier botor dan lain-lain, mereka nge broadcast jualannya dan akhirnya kan nggak aku nggak aku bales ya nah ketika kita nggak bales pesannya itu performa chat kita akan turun drastis teman-teman satu dua chat nggak dibales sama kita secara cepat atau lebih dari satu jam itu performa chat kita akan turun dan ini aku pernah kecolongan aku pernah kaget sendiri hah kok aku sampai ke 40 ya jelek banget gitu kan PR banget kan untuk naikin ke minimal 50% ke atas dan ternyata dari shoppingnya sendiri ada fitur broadcast otomatis, pesan balas otomatis yang dari sana sampai nggak berhenti-berhenti kayak ngebombardir gitu ngechat. Kita balas dia chat lagi terus kayak gitu kan capek ya. Nah itu, tapi memang itu harus hati-hati teman-teman. Minimal banget teman-teman harus balas uh, secepat mungkin gitu ketika ada yang memang uh, dia broadcast. Itu tetap harus dibalas. Jangan dibiarin, kalau dibiarin nanti performa chat kita akan turun. Ini akan merusak uh, nama baik toko kita. Wah, ternyata dia uh, apa? enggak fast respon gitu ya, nggak respon gitu. Nah, next kita lihat juga tampilan slide-nya seperti apa. Oke, okay. oh slide-nya seperti ini ya. Deskripsi toko, cara dia menyambut tokonya kayak gini ya. Gitu. Kita harus lihat. Nah, setelah slide foto sudah dilihat tadi ya, terus deskripsi sudah dilihat, bisa nggak ya kita ATM di sini? gitu. ATM-nya ATM apa nih? Kita lihat kata-kata yang dia gunakan di deskripsi tokonya kayak gimana. Dia mem, apa? Dia mencatat bisa uh, bisa melayani order COD. Itu penting-penting banget teh. Penting banget kakak-kakak semua. Ini dicantumkan, diketik penting banget. Karena sudah real ya, banyak orang-orang yang mengandalkan yang namanya COD. Gitu. Nah, ini lanjut udah di toko eh udah di foto sampul terus di, di apa foto slide di deskripsi toko nah sekarang di foto produknya foto produknya seperti apa kita klik ya salah satunya ya sebenarnya biasa aja nggak sih teman-teman ini fotonya desain banget gak sih gitu indah gak mungkin biasa aja teman-teman biasa aja tapi tapi dia, kita lihat, dia itu menawarkan atau memberi value produknya melalui tulisan. Memberi tahu value produknya itu melalui tulisan fotonya. 100% minyak kemiri murni. Dan dikasih uh, tanda kuning ini, tanda panah kuning. Untuk meyakinkan konsumen, nih produk aku benar-benar murni. Kamu nggak akan ke apa? Kamu nggak akan kena tipu produk aku abal-abal gitu. Itu ya ini termasuk salah satu uh, teknik teman-teman. Padahal slide-nya biasa aja gitu ya, cuma dikasih bingkai warna merah. gitu fotonya juga nggak foto nggak foto yang apa foto produk banget nggak yang indah-indah banget. Biasa aja kan? Tapi dia edit dengan sedemikian rupa sehingga informasi value produknya nyampe. Nah ini yang kita ATM. Dari slide-slide ini dia nyiapin slide apa ya? Oh dia nyiapin slide uh, apa namanya? Dari fungsi minyak kemirinya bisa buat prewok bisa buat rambut gitu kan lalu di slide selanjutnya dia edukasi ternyata minyak kemiri itu juga udah dikenal sama shaker Indonesia nah dia kasih edukasi nah ini yang teman-teman e, amati juga tiru teman-teman kalau misalnya teman-teman produknya warnanya misalnya e, identik dengan warna putih misalnya ya e, bungkusnya atau packagingnya berarti cocoknya pakai apa ya warna yang mencolok untuk desainnya gitu gitu teman-teman Sampai ke arah sana, teman-teman harus ATM. Oke, okay, next, nah tadi ya, kata kunci dipasang di mana, Kak? Dipasang di foto. Sepakat ya, dipasang di foto tadi. Kata kunci yang didapat ada minyak kemiri asli, ya. Nah, dia pasang di foto, teman-teman. Minyak kemiri murni, minyak kemiri asli pasang di sini supaya foto kita tersuggest oleh mesin Shopee kalau uh, masuk ke kata kunci. Foto juga termasuk adalah ikhtiar kita supaya kata kunci itu kita dapetin dan kita uh, tersajes oleh mesin Shopee. Gitu ketika ada yang ngetik minyak kemiri asli, foto kita juga ikutan ikutan muncul. Kayak gitu. Ya. Nah, next uh, dari kata kunci yang kita dapat dijadikan judul Judul apa? Judul produk. Tadi ada banyak ya teman-teman, ada minyak kemiri asli, ada minyak kemiri murni rambut, ada minyak kemiri untuk rambut pasang sebagai judul produk. Gitu. Diurutkan dari mana? Diurutkan dari yang terbanyak tadi. Tadi yang terbanyak apa tulisan kata kuncinya? Gitu. Nanti dilanjutkan ke yang terendah. Kayak gitu teman-teman. Nah, next sudah paham ya sampai di sini? untuk di foto, untuk di judul. Nah, next di deskripsi toko. Eh, sorry, deskripsi produk. Kata kunci yang sudah kita dapetin tadi, yang 10 terbesar itu, pasang juga di deskripsi tokonya. Oke, okay. dijadikan apa? Dijadikan kalimat, satu paragraf, misalnya selain memang di apa selain memang teman-teman menyajikan khasiat minyak mirinya apa khasiat produknya apa cara minum atau cara e, kerjanya seperti apa itu dicantumkan di deskripsi selengkap lengkapnya nah kata kunci yang sudah teman-teman buat disiapkan satu paragraf untuk kata kunci saja atau teman-teman rangkai menjadi sebuah e, paragraf e, deskripsi produk dan jangan lupa nah dia nih nggak ada nih tagarnya dipasang di dalam deskripsi produk. Itu bisa ya, teman-teman. Itu dari fungsi kata kunci yang sudah kita riset tadi. Gitu. Sampai sini apa ada yang mau bertanya? Tidak? Paham ya? Paham nih. Oke, itu fungsi dari kata kunci yang sudah kita riset tadi. Nah, teman-teman, eh -teman, uh, oke, okay, aku stop dulu ya screennya. Boleh Kakak operator bisa dilanjutkan PPT yang tadi? Dari yang sudah aku paparkan teman-teman semua teman-teman bisa coba mulai uh, praktekin yang tadi ya riset kata kunci lalu strategi yang pertama uh, harus tahu dulu value produknya teman-teman apa baru nanti ke arah riset riset kata kunci tadi nanti baru ke kompetitor udah ke kompetitor nanti teman-teman harus ATM amati tiru modifikasi mereka gitu oke mungkin kak Zel boleh di share kembali PPT yang tadi kak, kak operator Oke, sebentar ya kak, kak operatornya lagi ada ternyata ada kendala jaringan sebentar. Kakak hostnya ganti. Oh, sebentar ya kak, saya jadikan ya. dulu hostnya. Oh, baik sebentar. Baik, sudah saya jadikan. Oh, apa sudah saya, sudah saya jadikan host? Oke. Iya kak. Oh iya nih kak sambil nunggu oh, iya, iya. postnya share screen udah makasih banget ya kak sharingnya insight banget sih sampai nulis post it banyak banget ini gigit belajar. Oh, keren. <laughs> jadi kak kak uh, biasa jadi sekretaris ya? <laughs> <Yes>, Amin. <laughs> Nah, Oke, okay. okay, kita sampai sana aku izin lanjutkan untuk uh, terakhir ya Kak Adil ya. Jadi tadi uh, terakhir ya jadikan kekurangan kompetitor sebagai kelebihan toko kita. Tadi kan di ATM nih teman-teman sudah mencari-cari kompetitor kita seperti apa dia tampilannya. Teman-teman nanti lihat komen-komen pembeli yang di sana. Pembeli di toko itu seperti apa? komen-komennya. Lihat jangan yang bagusnya, lihat komentar yang kasih bintang satu atau dua. Loh, Kak, buat apa, Kak? Oi, kita lihat kekurangan kompetitor kita. Kenapa pembelinya ngasih ngasih bintang dua ya? Kita lihat. Misalnya ada komplain, komplainnya apa nih? E, contoh ya, misalnya komplainnya e, apa? Minyak aku tumpah nih, nyampe sini, tinggal setengah. Wah. Itu misalnya komplainnya si pembeli yang di toko sebelah. Atau misalnya wah nyampe nyampe rumah eh nyampe paketnya telat banget gitu ordernya hari kapan baru dikirimnya hari kapan misalnya kan netizen itu kalau udah ngomel ngomel banget kan woi kata katanya lumayan lumayan ya nah kita ambil tuh kekurangan kompetitor kita nilai nilai yang bintang bintangnya satu atau dua itu kita jadikan apa kelebihan toko kita kita jadikan kelebihan seperti apa kak contohnya disiapkan di deskripsi toko kita kata kata misalnya Uh, garansi uang kembali jika paket isinya tumpah. Oke, okay, kan terus kedua, misalnya uh, pengiriman akan cepat jika pembayaran dilakukan maksimal pukul sekian itu ditegaskan teman-teman selain memang menjaga biar netizen itu nggak komplain wah dia kan ordernya malam gitu ya kan kita pasti kirimnya besok pagi kan nah itu kita cantumkan di deskripsi toko terus misalnya tambahkan lagi di deskripsi toko atau di deskripsi produk di awal di paling atas gratis bubble wrap nggak perlu bayar gitu kan ada beberapa toko yang membaik apa me apa ya misalnya dia harus beli 2000 misalnya kan untuk kardus atau di bubble wrap -nya. kita jadikan itu kekurangan kompetitor kita jadi kelebihan kita kita mah gratisin gak apa-apa gitu ya gitu itu mungkin terakhir next next slide Oke, okay, nah sebagai penutup teman-teman semua, uh, mungkin tadi sudah ya, uh, mudah-mudahan sedetail itu ya teman-teman untuk praktek dari mulai apa namanya tadi strategi yang pertama value mengenal produk kita yang kita jual tuh apa lalu ke ATM. Nah teman-teman untuk yang masih misalnya aku mau izin ya teman-teman dari penyelenggara, teman-teman misalnya ada yang sedang jadi mahasiswa lalu misalnya dari luar Bogor, kalau aku kan di Bogor ya teman-teman. Aku eh, sama PTKU itu memang menerima magang. Magangnya sekarang magang online juga diterima teman-teman dari kebanyakan yang online ini para teman-teman mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa yang magang online di sini, insya Allah akan kami bekali yang namanya ilmu atau pelatihan digital marketing. Jadi nanti teman-teman yang magang, selain memang magangnya itu eh, menyelesaikan tugas dari kampus ya, insya Allah kami akan bekali terkait pelatihan digital marketing yang teman-teman butuhkan untuk apa? Untuk teman-teman bisa mungkin saja bisa buat melamar kerja atau misalnya mau jadi per, pengusaha aja langsung gak masalah teman-teman. Yang pasti eh, kami mau menyampaikan kalau PT kami Citra Patah Mutiara mulia, me, apa ya teman-teman yang lagi kebingungan harus magang di mana, magang offline. Magang offline-nya juga pada tutup gitu ya, nggak nerima gitu. Magang offline dibatasi karena COVID ini. Silakan teman-teman untuk uh, bergabung bersama kami untuk di magang online. Kita gitu. durasinya berapa lama? Biasanya durasi itu kan tergantung kampusnya masing-masing ya. Ada yang tiga bulan, ada yang dua bulan oke okay, mungkin itu saja teman-teman nanti bisa langsung kita selaturahim lagi di uh, instagram ya teman-teman atau saya saranin teman-teman ya yang masih mau belajar terkait digital marketing kayaknya cocok banget nih penyelenggara ini yang pada malam hari ini untuk teman-teman kepoin event-event ya karena aku udah kepoin juga ini emang kayaknya mantap banget Untuk teman-teman anak-anak muda belajar gitu ya Oke mungkin dari saya cukup sekian ke Azelia dan teman-teman semua Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Teman-teman silahkan untuk bertanya Oke terima kasih ke Azelia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah, Terima kasih banyak Kak Irna Ya ampun Jadi kita diberikan banyak banget ya Insight mengenai digital marketing Bahkan kita langsung praktek dengan kali kasih tips-tips ya bagaimana kita bisa ngintip di Shopee tenang kak kita bukan orang-orang shopee ko. kita mau berterima kasih kan apalagi aku nih muka usaha <tuk> jualan jadi kayak tempat ilmu juga aku. banyak banget nyatetnya makasih banyak kak Irna nah ya teman-teman sekarang nih kita masuk nih teman-teman ke sesi tanya jawab teman-teman langsung aja mau raise hand atau mau chat box boleh banget kak Irna akan siap menjawab mau seneng ya, kak ya kalau tanya-tanya juga Ya insyaallah. Cuman iya. mohon maaf ya jadi ngaret nih. Aku kelebihan ya tadi ya materinya. Tapi enjoy Kak, aku sorry, sorry. enjoy banget, enjoy banget gitu. Oke, aku mungkin kayak pengen ya Kak, pengen bertanya gitu. Sebenarnya pengen nanya juga. Kan tadi Kak karena tuh menjelaskan mengenai sebentar. Nah, kalau misalkan kita itu punya toko, kita tuh harus ATM ya amati, tiru modifikasi. Nah, kadang-kadang tuh pernah nggak sih kak ada kejadian nih ketika kita lagi ATM amati tiru modifikasi tiba-tiba gitu kan apa yang kita ceritakan cita nih kita mungkin bisa mendapatkan pembeli yang mungkin sama banyaknya dengan orang yang kita amati ATM kan ini tapi ternyata kita malah zero kak malah zong itu kira-kira kenapa ya kak apa kendalanya dan kira-kira kalau -kira kita zong itu um, apa faktor yang membuat kita jadi zong padahal kita udah ATM kita mempelajari kita udah detail gitu kak Oke, okay. nah Zoom di sini, Kak Azel masih organik atau udah mau coba berbayar? Ah, masih organik nih ceritanya, organik. Mau kalian okay, lihat-lihat ya. dulu gitu. Uh. Yes, yes. Kalau masih organik, teman-teman atau Kak Azel, ketika gimana nih untuk uh, namanya optimasi di toko Shopee ini masih cara organik, teman-teman satu harus bersabar ya, harus bersabar. Uh, kurang lebih itu dua minggu dua minggu pertama itu fokus ke riset, teman-teman, mencoba kan yang tadi sebenarnya dari kata kunci itu teman-teman harus coba uh, pakai untuk username kadang, kadang kalah ya Kak Azel dan teman-teman kita bikin toko kita menyepelekan yang namanya username username toko kita bukan kata kunci kadang nama alay kita benar gak? <gum> nama alay, maksudnya misalnya Azelia01 gitu ya atau Azelia manis1 gitu ya. Nah, kadang tuh itu disepelekan username ini padahal itu username itu yang dibaca pertama, yang tersuggest pertama oleh uh, mesin pencarian gitu. Kalau username kita sudah kata kunci, itu udah oke okay banget. Makanya sebenarnya uh, dari yang mulai membuat toko shop itu mulai dari riset kata kunci untuk nama untuk nama tokonya, username-nya apa? Nah nanti dari username akan uh, ke nama toko. Nama tokonya uh, kayak tadi kan misalnya uh, Azelia Shop misalnya. Boleh gak Kak? Boleh sebetulnya teman-teman boleh. Tapi juga username ya jangan sampai Azelia Shop juga gitu. Kalau boleh pilih salah satu ya misalnya, e, Kak aku mau kata kunciku ditanam di username. Oke. Okay itu lebih baik karena username itu tersuggest yang pertama. Terus nama tokoku masih nama toko online aku ya, misalnya bukan nama kata kunci nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sisipkan satu kata kunci. Contoh misalnya Azelia Shop Herbal terlengkap, misalnya kayak gitu. Azelia Shop uh, toko kosmetik terlengkap kayak gitu. Itu lebih baik lebih uh, untuk ikhtiar pertama teman-teman supaya nggak zonk ya. Nah dari mulai bikin tokonya, Gitu Kak Azil. Nah, setelah bikin toko, udah gitu memperhatikan username lalu nama toko baru yang tadi yang aku ajarin tuh teman-teman. Riset kata kunci untuk apa? Di deskripsi, di foto, di eh, apa namanya? di judul produk. Nah, Kak masih zonk juga. Udah berapa hari teman-teman praktekin. Satu hari itu teman-teman buat upload produk maksi, eh, minimal ya, minimal teman-teman 20 produk yang diupload sanggup gak? <laughs> itu yang organik, 20 kali upload produk sebetulnya memang ada batasan teman-teman untuk kategori toko baru dia akan membatasi 100 produk pertama kak, emang kita kan produknya cuma 5 jenis misalnya, atau cuma 3 jenis gitu ya e, produk aku, cuma ada misalnya jualan kosmetik, ada facial wash ada krim, krim wajah krim malam misalnya, kayak gitu cuma ada tiga kak, masa uploadnya tiga-tiganya terus gitu, gak apa-apa teman-teman, gak masalah, produknya sama dan itu kita upload ulang, tapi di jeda waktu yang berbeda ya teman-teman supaya nggak kepin dan kita nggak disangka robot, nggak disangka mesin sama mesin shoppingnya. Nah, perlu gak sih? Perlu banget teman-teman. Teman-teman kalau buka shopee ada banyak uh, satu brand misalnya teman-teman mau nyari madu ya, nyari madu kok ada yang nol penjualan ya gitu kok ada yang masih nol penjualan tapi di etalase berikutnya ada penjualan itu memang adalah strategi teman-teman strategi organik jadi postingan yang dulu itu akan ke up oleh yang baru gitu nah selagi teman-teman rajin untuk mengupload semakin rajin juga produk kita terangkat itu tips pertama 20 kali posting produk upload produk kalau di dalam Shopee upload produk ya Nah selain itu teman-teman yang bisa diikhtiarkan nih teman-teman eh, punya eh, apa ya pelanggan yang offline untuk di ordernya dia lewat Shopee jadi pemancing dia misalnya ordernya via WA Kak, transfer biasa nah, kita minta atau bisa kita minta informasi ke dia Kak aku mau kirimnya by Shopee ya Kak biar gratis ongkir Aku izin untuk nanti uh, aku transaksikan lewat Shopee. Itu strategi teman-teman. Supaya apa? Supaya mancing ada transaksi awal. Kalau memang nggak nyampe langsung, di pekan pertama belum ada pembeli dari murni pembeli ya. Maksudnya tuh bener-bener dari uh, orang juga kan mau beli ke toko kita harus trust dong. Ada penjualan tuh masih kosong semua sih misalnya gitu. Dia juga pasti mungkin aja uh, iklan teman-teman nyampe ke konsumen teman-teman, cuman dia ragu untuk order karena belum ada penjualan di dalam tokonya. Nah, bisa jadi juga uploadan teman-teman itu nyampe ke uh, sesuai kata kunci ke handphone calon konsumen kita. Tapi ketika dia konsumen kita kepoin toko kita, wah kok belum ada penjualan ya? Gitu. Dia akan mundur, gitu. Plus dia uh, apa namanya dia akan kurang. trustnya belum ada penjualan, nanti aku takut ditipu, gitu ya. Nah makanya. Tips yang kedua tadi, teman-teman punya pelanggan yang offline, izin ke pelanggan itu untuk transaksinya di o, di Shopee gitu, di online gitu teman-teman. Bayarnya ribet kah? Dia nggak mau ribet uh, pakai transaksi transport ya, bisa ke Indomaret atau kita yang sendiri yang punya solusi. Ini yang aku kerjakan teman-teman, aku punya dengan timku Shopee 2. satu Shopee sebagai pembeli, satu Shopee sebagai penjual. Shopee pembeli ini adalah menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang nggak punya Shopee, pelanggan-pelangganku yang nggak punya Shopee tapi pengen garis ongkir, atau pelanggan-pelanggan aku yang pengen coba uh, or, apa ya uh, aku ya aku aku pengen dia order di Shopee supaya mancing uploadan yang baru aku ada penjualan gitu. Aku pakai akun Shopee yang dua tadi gitu yang kedua sebagai pembeli tadi begitu mungkin ke Azel itu tipsnya dari aku ya jadi insyaallah kalau dijalanin itu nggak akan zoom gitu Kak Azel. Oke mungkin yang lain. Waduh, terima kasih banyak Kak Irna, insight banget ya, kayak jadi aku nanya tapi kayak langsung banyak informasi baru, wah keren banget nih <laughs> Kak Irna, terima kasih banyak, nah okay. ini Kak okay, Irna pertanyaan nih Kak, dari Kak Ayu Mayanti. nih, saya mau tanya dong Kak Irna untuk 20 kali foto produk atau hari tadi jam-jam tertentu itu yang efektif kira-kira jam berapa ya Kak? Wah good question nih Kak Irna, silakan Kak. Kalau untuk di Shopee, Kai, uh, itu sebenarnya lebih bukan jam-jam jam-jam eh, yang tertentu dan dia itu seperti sosial media eh, sosial media sorry bukan seperti sosial media ada jam-jam yang tertentu yang hangat ketika orang tuh pegang handphone lalu kepoin status orang ya nah kalau di jam-jam shopee ini maksudnya adalah hanya menjeda kita di jam berapapun itu bebas dalam satu hari 20 itu hanya untuk ngerem kita supaya nggak saking asiknya gitu ya jempolnya teman-teman pasti udah canggih-canggih kan cepet ngetik juga cepet kan nah itu direm direm supaya apa supaya shopping nggak apa ya shopping nggak ngiranya kita mesin kok satu jam udah berhasil 20 produk gitu ya di upload nah itu yang dijaga tapi uh, kalau ke jam-jamnya itu bebas teman-teman kalau di Shopee. karena Shopee itu bukan sosial media jadi dia hanya uh, fokusnya adalah ke upload produknya gitu semakin sering kita upload produk setiap hari minimal uh, minimal banget sebenarnya tiga teman-teman tiga itu minimal banget, 20 itu lumayan untuk kita yang organik itu dia seneng, kalau kita upload foto yang baru, gitu si, uh, si karakteristik si Shopee itu seneng kalau kita upload foto yang baru artinya toko kita tuh uh, hidup gitu, toko kita tuh nggak uh, mati, gitu, diurus kayak gitu, nah itu Shopee memang seneng, seneng ke arah sana, gitu nah, kalau kita kan kenapa 20 itu hanya untuk strategi organik tadi nah, kalau misalnya udah mentok nih Misalnya di pagi aku coba deh dua atau empat gitu, itu memang salah. Asal yang tadi rem jempolnya, jangan sampai udah saking canggihnya jempolnya sut, 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 selesai satu hari, cuman satu jam upload 20 itu nggak baik. Nanti kita disangkanya robot, itu aja. Nggak ada jam-jam yang uh, potensial harus di jam sekian enggak, tapi lebih kepada menjaga supaya kita nggak di, uh, dianggap sebagai uh, robot kayak gitu. Yes, oke, okay, makasih sama-sama. Oke, okay, makasih banyak ya Kak Irna buat Kak Ay. Apakah sudah terjawab belum nih Kak? Oh, udah nih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kak Irna jawabnya sangat lengkap. Iya, bener ya ampun. Kak Irna tuh emang lengkap banget. Mungkin aku bisa ini ya kayak kayak um, ngambil kesimpulan dari tadi jawaban Kak Irna barusan okay. mengenai postingan foto ini biar teman-teman juga kayak lebih. Oh, ternyata Shopee uh, shop itu nggak harus ada waktu jam. Jadi kita tuh bisa ya kayak jamnya itu kapan aja. Asalkan jempol kita direm. Karena kita milenial ya. Tangan tuh ada yang statusnya ngetiknya banyak, gitu. Okay. Iya, betul. Oke, oke, okay, okay, bener-bener. Nah, ini, Kak, ada yang tanya, tapi dia pakai private chat nih, Kak, nanyanya, gitu. Jadi dia mau nanya, tapi malu ternyata. Mau gini, Kak, kan kalau misalkan dalam dunia marketing, itu kan ada banyak banget nih kompetitornya. Nah, kira-kira ya, Kak, bagaimana dengan banyaknya kompetitor itu, nih, kata teman saya ini, kalau dari banyak kompetitor, gimana biar kita itu jadi yang terpembeda meskipun kita ada ATM kan ya kita kan ATM juga banyak ATM nah itu biar kita bisa ngebedain dari kompetitor lainnya itu bagaimana ya kak? gitu pertanyaannya. Oke siap. Ini masih fokus di Shopee ya kak Azel? Iya masih Adel. fokus di Shopee tadi. Raya -Raya. fokus di Shopee ya karena jawaban untuk sosial media akan berbeda nanti dengan Shopee. <laughs> Jadi aku pakai ala-ala Shopee ya karena kita bahasnya di Shopee. Nah tadi kak di bagian strategi yang pertama kita harus mengetahui produk kita itu apa sehingga kita tahu value produk kita apa nah itu bisa disajikan di mana di deskripsi toko di deskripsi di deskripsi toko dan di slide-nya di slide show toko toko kita kita tampilkan misalnya kayak contohnya saya aku ya aku value-nya adalah minyak kemiriku masih tradisional tanpa bahan campuran apapun di de, di apa di produksinya pun masih tradisional makanya aku sajikan video memproduksinya video cara produksinya di slideshow video toko kita gitu jadi aku cantumkan aku upload video cara memproduksi sehingga aku lihat gitu aku kasih lihat terus uh, value produk aku selanjutnya adalah bis dari bisnisnya wirausaha ini yang aku jalankan ini lebih ke sosial. 50% ini ada sosial di mana aku mengajak para warga sekitar rumah produksi untuk uh, produktif. Nah, yang kerjanya pun, yang produksinya pun tetangga-tetangga aku. Nah, itu aku kasih sajian video itu. Sehingga tidak hanya terkait produknya uh, alami atau dia benar-benar belum ada campuran, tapi kita juga angkat uh, dari segi sosialnya gitu. Kita tuh tokonya ya toko UKM, toko UKM yang ada di Shopee yang memang profitnya itu tidak hanya untuk toko kita tapi untuk orang lain juga. Itu nah, itu kita sajikan. Gitu itu sudah menjadi pembeda gitu. Jadi kita harus kenal dulu produk kita sehingga nanti kalau udah kita udah kenal produk kita, kita tahu value yang bisa kita angkat sebagai pembedanya apa gitu Kak. Gitu. Pun ketika kita jualan produk orang lain Kak. Kebetulan aku juga jual produk orang lain dan memang aku pilih produk itu karena aku dapetin value produknya contoh ya aku aku ada distributor madu madu yang namanya Nutribis mereknya kenapa aku pilih Nutribis aku lihat Nutribis itu punya value A B dan C aku tulis aku cari tahu value produk dia nah ketika aku udah dapatkan value produk dia aku sajikan melalui konten gitu entah kontennya berupa video kah atau kontennya berupa gambar jadi kita memberikan pesan dari situ karena banyak banget kan dari kita sendiri seneng dong lihat gambar dan video gitu dibandingkan tulisan kayak gitu kak mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya kak Azil. Oke, okay, terima kasih banyak. Ini mungkin teman aku uh, mungkin langsung keluar karena sinyal ya, jadi kayak nitip pertanyaan gitu. Oke, okay. nanti ini udah aku tulis jawabannya, ya. nanti akan aku sampaikan ke teman aku. Terima kasih banyak ya, Kak Irna. Oke, okay, Kak, mungkin kita satu pertanyaan Selama. lagi nih dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya seputar digital marketing? Karena emang keren banget ya Kak Irna menjelaskannya kayak bagaimana strateginya, terus kita juga dikasih tahu kira-kira itu digital marketing itu penting nggak sih sampai kita praktek nya gitu pasti teman-teman ada ingin bertanya kan atau udah paham semua nih kayak saking lengkapnya kak Irna saya nggak tahu mau apa semua peran aku udah kejawab semua gitu langsung aja ya di chat box di chat box ayo mungkin dari kak Ita kak Fitria oh, iya. kak Tina kak Adila kak Nurma kak Felix kak Trisila dan kak Ai dan kak, I, kak Irna bisa minum dulu nih kak ya mau dari banyak banget penyampaiannya terima kasih banyak kak Irna Oke, kita sama-sama. Mungkin aku sambil nunggu nih. Ya, Kak sambil nunggu mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya ya. Uh, aku sih pengen teman-teman ya ketika teman-teman mau coba baru start ya, baru start untuk jualan di Shopee, yang tadi ya kuatin di set dulu sih. Kuatin diri set dulu, bersabar di riset. Jangan pengen langsung instan. Kecuali, kecuali nih teman-teman udah siap dengan budget. Aku orang kaya nih, nggak apa-apa lah, iklan ya satu juta gitu ya. Karena minimal memang gitu teman-teman Minimal banget kalau mau feedbacknya bagus Gak mau boncos gitu ya Gak mau zonk Tadi Kak Azel bilang ketika bawa beriklan berbayar minimal 1 juta 1 juta itu yang tadi kan biaya iklan satu kliknya itu minimal 12.000 ribu teman-teman 12.000 ribu kalaupun misalnya murni dari customer atau calon customer yang klik iklan kita Itu akan lumayan gitu kan akan lumayan lead yang masuk. Tapi kita juga harus mengantisipasi, bukan mau ajak seuzon ya teman-teman. Kita harus mengantisipasi ada kompetitor yang memang melihat kita lagi berbayar, terus dia klik dengan berbagai macam akun timnya. Itu bisa habis di tengah jalan satu jutanya. Itu juga perlu kita antisipasi. Jadi uh, perlu apa ya? Jangan apa Jangan berburu-buru untuk berbayar. Jadi aku selalu sih ngajak untuk kuasai dulu organik. Ketika organik kita udah bagus, terus disuntik berbayar itu nambah keren kayak gitu sih kak Azel aduh kak semua. <laughs> ya mind blowing banget kak aku lagi lagi harus termain blowing lagi bener juga ya aku apa enggak mungkin karena belum pernah merasakan dunia jatah kompetitor ya kayak kayak kenapa kita gak berbayar aja ah, ternyata bisa diklik klik klik kita juga bayar akhirnya kan padahal tuh kompetitor yang buka aduh makasih banyak kak Irna aku, aku kayak nggak sanggup lagi aku wah, keren banget kak Irna ini satu ini nggak kaleng kaleng ini nggak kaleng kaleng kayak ini aku bener, -bener kayak satu posit ini khusus materinya kak Irna doang ini ada lima positnya wah mantap banget alhamdulillah kak Oke okay. okay, deh, mungkin dari teman-teman ya. udah ini kita praktekin ya kak Azel Bagaimana kak? Iya, tinggal praktekin ya kak Azel. Iya <laughs> nih kak, mungkin habis ini. Iya habis ini mungkin aku mau langsung mau nyusun strategi nih mau buka all shop kan, shopee ke Korea Koreaan gitu rencananya kak. Amin kan banyak banget nih kompetitor Korea ya. makanya wah bener banget nih kompetitor ATM. aku bener benar dengerin banget tadi gitu. Oh, Oke, terima kasih banyak Kak Irna nih buat teman-teman mungkin udah pada paham semua nih Kak. Karena udah Makeran banget teman-teman nih, teman-teman juga udah pasti take note semua, udah dengerin semuanya sampai kayak bingung banget menanya apa karena udah clear banget Kak Irna. Makasih banyak ya Kak udah ini udah sharing sama kita udah apa udah sering bareng bareng jawab wah parah banget keren banget sih kak nah sebelum itu nih kak lo apa lo promedia media punya oleh oleh buat kak Irma yaitu sertifikat mungkin kepada operator nih bisa di share dulu sertifikatnya sambil kita dokumentasi sertifikat dalam materi gitu kepada Kak Rosa silahkan kak untuk share screen Oke, okay, Kak, mungkin sambil nunggu di share screen Kak Irna apakah punya closing statement, Kak? Buat kita-kita nih para pemuda yang pengen belajar memaksimalkan marketing gitu. Kira-kira apa nih Kak closing statement-nya? Oke, okay, teman-teman yang uh, Gen Z ya, teman-teman. Gen Z apa masih milenial ya? Aku <laughs> aku ngecekpolin nge nge nih usia-usia teman-teman. Yang pasti teman-teman silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita nggak tahu nih, ketika kita sudah riset teman-teman ternyata dunia digital marketing itu akan masih booming 2 tahun kemudian. Masih sangat booming, jadi manfaatkan peluang-peluang itu dan pertajam lagi ilmunya. Jangan malu untuk belajar, dan nanti ketika teman-teman mau praktek, itu udah powerful banget. Itu sih, teman-teman, jangan malu untuk belajar dan juga praktekin ilmunya. Ke siapapun ya, belajarnya, gitu. Kita gitu aja mungkin ke Azel. Waduh, tersentuh benar juga. Kita harus mulai ya, kayak ya. harus du dari kasih ilmu sama Kak Irna harus lakuin gitu. Oke, ini ke oleh-oleh di promedia untuk Kak Irna yaitu sertifikat okay. narasumber Kak Irna Nur sebagai pemateri pada sharing session dengan judul digital marketing. Makasih banyak Kak Irna. Mungkin dari Makasih. Yeay, mungkin dari PIC dokumentasi bisa di-share screen dulu kepada Kak Prisila. Halo Kak. Ya, uh, saya hitung ya Kak untuk dokumentasinya. Uh, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Uh, thank you Kak Irna. Wah, baik. Selamat Terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih banyak Kak Irna udah meluangkan waktunya ya Kak irna dari jam 7 sampai setengah 9 memberikan kita ide dan juga insight materi mengenai dalam marketing nih. Dan juga buat teman-teman jangan lupa Kak Irna di PT Citra di PT Citra Patam Mutiara Mulia ya Kak ya lagi buka magang online buat para mahasiswa langsung aja di langsung aja daftar di kepoin ya Kak Irna karena di sana di sana kita Kak Irna akan ngajarin mengenai Bagaimana sih digital marketing itu gitu kan Kak Irna? Betul. Oke, okay, oke okay, Kak. Mungkin sebelum penutup kita dokumentasi dulu ya, kayak ya. kita foto-foto dulu. Wih, dari Kak Prisa, terima kasih Kak, keren banget cerita detail banget nih digital marketing itu apa. Wah, iya keren banget Kak Irna itu. Oke, okay, mungkin semua bisa on cam dulu nih kita foto-foto bareng. Apa lagi kan satu frame sama kak Irna dengan segudang pengalamannya. Oh uh, iya ada Kak Priscila, ada Kak Irisma. Hai Kak. Halo Kak Halo, Kak. Keren banget nah, Kak ya ampun. Cantik kan, cantik cantik kan di belakang layar oh. kan. Tuh. Keren-keren oh, dong pastinya Kak para peselok promedia ini. Oke deh. Mungkin uh, yang lain masih kurang bisa berkenan on cam nih Kak, karena ada mungkin ada kendala. Mungkin dari Kak Priscila bisa langsung di SS. untuk spotlight bisa dihentikan dulu untuk operator oh, ya. Oke, okay, sebentar. Mungkin kepada co-host Kak Lokar Kak Rosa. Oke, sudah. Oke. Baik, untuk teman-teman yang masih on cam, apa sudah ini aja? Oke, saya eh, hitung mundur ya semuanya. 3 2 1 lagi nih kak ya tiga dua satu sudah kak Bye. terima kasih banyak kak Priscila terima kasih banyak kak Irna ya, terima kasih banyak ya kak Aini masya Allah pembelajar sejati kak Prisil terima kasih banyak kak Azel terima kasih banyak terima kasih kak baik, terima kasih banyak terima kasih. semuanya mungkin kepada Kak Irna, Kak apabila saat ini sedang ada kesibukan lain, dipersilakan Kak untuk meninggalkan Zoom, namun apabila uh, masih ya. bisa sampai, sampai akhir nih boleh banget gitu, Kak oke, okay. Dewi ya, mohon izin, mohon izin udah setengah sembilan juga, aku makasih banyak ya, kepada penyelenggara Kak Azia, Kak dan lain-lain terima kasih banyak, kloker, programmer saya pamit undur diri ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Kak Irna atas kesempatannya sihat-sihat terus Kak ya. terima, kasih. terima kasih Kak Oke teman-teman sebelum lift nih, aduh aku mau ngasih tahu dulu kalau saya kita ada feedback form ya. Jadi aku mau SS dulu feedback apa mau copy paste dulu feedback formnya. Jangan lupa diisi. Namun sebelumnya karena emang masih agak loading nih, gimana teman-teman? Tadi pengajaran dari Kak Irna nih mantep banget gak ya sih? Aku pengen dari Kak Prisila dulu deh. Halo Kak Prisila. Halo Kak. Keren kak, keren banget sih. Keren banget ya, kayak kita ya. tuh gak bisa berhenti ngedengerin gitu loh. Kayak setiap katanya tuh, tuh ada aja sambungan ini, ini enggak sih. Ternyata itu kayak pembelajaran yang kak Pris langsung dapetin apa kak dari pengajaran kak Ina barusan? Uh, mungkin dasar digital marketing itu seperti apa sih? Dan itu ternyata sengit banget kalau kita udah tahu realitanya sih. Wah iya bener banget